Karena Aksel ini kan riwayatnya harus operasi colok hati, yaitu hatinya Aksel diangkat dan pakai hati saya. Kebetulan saya yang mengutuk hati untuk anak saya. Jadi biaya untuk screeningnya aja sih yang harus dibayar. Isabella, orang tua dari Axel, dan ini ayahnya Saifuddin. Kami asli Purwokerto dan sekarang tinggal di Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Untuk pengobatan Axel sekarang di RSCM Jakarta Pusat. Untuk Axel ini emang dari bawaan dari lahir, memang sudah sakit, kondisi sakit kayak gini. Jadi awal mulanya itu dia ada sumbatan empedu. Terus makin kesininya dia mungkin mencemari hati, jadi hatinya yang rusak. Untuk saat ini, sakitnya Axel ini belum ketemu sakitnya itu apa. Karena dari kemarin kita udah cek ke Jerman, ke USA juga, hasilnya memang belum ketemu. Memang penyakitnya ini tuh langka, jadi fungsi hatinya aja yang kena gitu. Untuk ayahnya, karena ayahnya memang tadinya jadi calon pendonor cadangan, jadi nggak bisa kerja dulu, jadi harus mengikuti prosedur di RSCM. Karena dia juga harus tahu kondisi anaknya seperti apa. Kalau misal menjadi calon pendonor kan kita nanti ada proses wawancara dan segala macam, dan ayahnya pasti harus tahu kondisi anaknya. Jadi sementara ayahnya mengambil dulu. Dan untuk kebutuhan Axel, alhamdulillah kita di Yayasan Rumah Singgah Ayah Sarah ini untuk susunya kita dibantu, dan untuk pampersnya, untuk susunya alhamdulillah dibantu separoh. Karena Axel ini kan riwayatnya harus operasi colok hati, yaitu hatinya Axel diangkat dan pakai hati saya. Kebetulan saya yang mengutuk hati untuk anak saya. Jadi biaya untuk screeningnya aja sih yang harus dibayar. Jadi biaya screeningnya kurang lebih 100 juta. Dan untuk saat ini saya ini sudah mulai screening dan tahap 2. Jadi saat ini saya mulai mau ke tahap 3. Di tahap 1 sampai 2 ini kurang lebih kita udah habis hampir 30-an. Itulah. Ini nanti kita mau tahap CT scan, MRI, sama biopsi. Kurang lebih untuk 3 ini sampai 20 jutaan. Terima kasih untuk berbagi semangat dan para donatur yang telah membantu pengobatan Axel selama ini. Semoga para donatur dan untuk berbagi semangat, semoga makin lancar rezekinya, makin berkah barokah rezekinya, dan diberi kesehatan selalu. Amin.